Dengan pengalaman saya lebih 5 tahun bergelumang dalam emas ini, saya perlu beritahu benda ni supaya anda tidak pernah menyesal. Cuba dengan elok-elok. Mitos yang pertama, simpan cincin, rantai dan juga gelang pun boleh dapat untung. Salah. Yang sebenarnya, kalau tuan-puan nak untung cepat, simpan emas 999 macam ni, gold bar ataupun dinar, supaya kita dapat untung banyak. Sebab besok nilai bagi gold bar dan juga dinar macam ni, dia sangatlah nipis berbanding dengan barang kemas 916 tadi. Yang kedua, jangan simpan gold bar yang kecil-kecil macam ni kalau nak cepat untung. Saya secara personal lebih sukakan gold bar yang besar macam ni, seperti 10 gram ataupun yang paling kecil pun 1 dinar macam ni. Sebab apa? Sebab gold bar yang besar dan juga dinar macam ni, dia lebih senang dibawa dan juga disebabkan oleh saiznya yang besar, kita senang untuk dapat untung dan untung yang kita akan dapat itu lebih banyak. Sebab itu saya selalu suggest kepada tuan-puan yang simpan emas dalam akaun Gap Public Gold, jangan cepat sangat keluarkan. Tunggu dulu gram itu banyak-banyak-banyak sampailah 10 gram ke ataupun paling kurang 1 dinar macam ni, barulah keluarkan. Barulah kita pegang tu sedap sikit mata memandang. Tapi saya tahu ada orang nak test, ada orang nak cuba, betul ke boleh keluarkan emas fizikal daripada akaun Gap Public Gold? So dia keluarkan dulu 1 gram macam ni untuk test. Lepas tu tak apa, kumpul balik sedikit demi sedikit, terus keluarkan 10 gram macam ni. Lagi sedap pegang, lagi berat. Hari ini serendah RM100, anda boleh mula mengumpul emas segram demi segram, sedikit demi sedikit untuk capai 1 dinar yang pertama macam ni. Macam mana nak mula? Saya selalu cakap, tanya saja saya akan bantu tuan-puan sebaiknya. Kita jumpa kat sana. Bye-bye.